Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam kehidupan kita, kadang kita mau berangkat kerja, kadang kita mau berangkat rekreasi, kadang kita mau berangkat tadabbur alam, berangkat untuk berdakwah, dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan sebagai manusia, kita menginginkan selamat dalam perjalanan. Olehnya itu, pentingnya kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diselamatkan dalam perjalanan kita, baik perjalanan pergi ataupun perjalanan pulang. Olehnya itu, agama Islam mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin selamat dalam perjalanan, jangan pernah lupa baca doa ini sebelum berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amalkan doa ini, insyaAllah kita akan selamat dalam perjalanan. Maka dari tigurku Pukali Kalina Sidinring, salah satu ulama terkenal Sidrap Sulawesi Selatan, agana segurta kumeloki selama rilalana perjalanan tak ia kumeloki jukka ajak lalu manpai baca bismillahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ia ku iya ibaca insyaallah selamat ke rilalan perjalanan tak ulangi cicang bismillahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Demikian untuk kesempatan ini, semoga kita semua sehat selalu dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim daiman abadan ala habib.